Harga barang di 364 pasar awam sekitar Kuala Lumpur masih terkawal dan mematuhi skim harga maksimum musim perayaan yang ditetapkan. Malah ada peniaga meletakkan harga di bawah nilai yang ditetapkan. Ikuti tinjauan Syazwani Samsu bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Kuala Lumpur pagi tadi. Lebih 100 anggota dan pegawai ditugaskan di 364 premis sempena pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baharu Cina dan ini termasuklah di Pasar Basar Chow Kit Kuala Lumpur ini. Meskipun harga yang dikenakan pemborong sedikit meningkat, namun peniaga akur dan masih mematuhi kadar harga 10 barangan yang telah dikuatkuasakan. Udang minggu ni memang naik. Harga biasalah sebab customer kadang mahal sangat kita boleh jual. Sebelum perayaan Cina memang harga terung melonjak naiklah. Tapi sekarang ni alhamdulillah ada penurunanlah. Tak okey murah sini. Tak ada naik hargalah. Jadi tak ada naik hargalah. Saya tengok tomato semua murah juga. Compare dengan pasar malam. KPDN Kuala Lumpur berpuas hati dengan tahap pematuhan peniaga terhadap skim harga maksimum musim perayaan yang dikuatkuasakan sejak 6 Februari lalu. Kebanyakannya meletakkan harga di bawah harga maksimum yang ditetapkan oleh kerajaan. Cuma pada hari ini saya terpaksalah perbetulkan beberapa orang peniaga yang bila dia tengok harga maksimum, dia beranggapan tidak boleh dijual pada kadar di bawah harga maksimum. Sedangkan kebanyakan daripada mereka ada menjual pada harga yang jauh lebih rendah daripada harga maksimum yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi tadi kita telah advokasi mereka dan kita maklumkan bahawa ini adalah skim harga maksimum musim perayaan. Jadi you boleh letak harga tu pada kadar yang lebih rendah daripada harga yang ditetapkan oleh kerajaan dan tidaklah ia menjadi satu kesalahan. Tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang gagal mematuhi skim harga maksimum musim perayaan dan boleh dikenakan hukuman di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Syazwani Samsu, RTM. Sementara itu, KPDN Kuala Lumpur beri jaminan harga siling ayam adalah stabil. Jelas pengarahnya Arifin Samsudin, meskipun terdapat sedikit peningkatan antara 10 hingga 20 sen sekilogram pada 2 minggu lalu, namun harga masih terkawal. InsyaAllah, KL, kita boleh katakan bahawa harga ayam adalah stabil. Dan harga kebanyakan hari ini menjual dalam lingkungan RM9.40, RM9.50 dan harga itu adalah harga yang masih boleh diterima oleh pembeli-pembelilah. Ini bukan melalui tanggapan tapi melalui perbualan yang kita dapat tadi. Kita tanya sendiri pada pembeli, kita tanya sendiri pada pengguna. Walaupun kerajaan tidak menetapkan sebarang tanda harga kawalan pada harga ayam, tapi nampaknya harga yang ada sekarang adalah harga yang dapat diterima oleh peniaga dan juga pembeli. Lebih 100 pegawai ditugaskan setiap hari di 364 permis termasuk pasar utama bagi memantau kepatuhan peniaga terhadap 10 barangan yang dikawal. Aktiviti berkaitan pertanian dan keterjaminan makanan serta TVET jadi fokus utama program Madani Rakyat Zon Tengah. Ia bakal berlangsung di Kompleks Sukan Kuala Selangor selama 3 hari mulai 23 Februari ini. Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi, Pejabat Perdana Menteri menyatakan jualan agro dan mega madani yang tawar potongan harga akan turut diadakan. Selain itu, agensi kerajaan, persekutuan dan negeri Selangor bakal sediakan pelbagai perkhidmatan untuk pengunjung. Program bermula 9 pagi hingga 10 malam merupakan wadah wujudkan saluran komunikasi berterusan antara masyarakat dan kerajaan. Majlis penutup pada 25 Februari bakal disempurnakan Perdana Menteri. Pelari Menara Negara Su Wai Ching mengorbankan masa sambutan Tahun Baru Cina demi mempertahankan gelaran juara pada larian M1 2024 Dubai Emirates Arab Saudi. Sasarannya mahu mempertahankan gelaran juara buat kali keempat yang telah diraih sejak tahun 2020.
Cabarannya kali ini berlari sejauh 1.2 km, kemudian perlu mendaki 35 tingkat, terdiri daripada 700 anak tangga dengan ketinggian 112 meter. Masa terbaik Wai Ching sebelum ini ialah 6 minit 38 saat, dicatat tahun lepas ketinggalan 5 saat di belakang pemegang rekod Peter Lebedinsky pada tahun 2017. Matlamatnya untuk tahun ini adalah untuk cuba memecahkan catatan masa berkenaan bagi mencapai catatan 6 minit 30 saat.